apa khabar semua? Anda masih bersama saya, Elvira Loy, selama 30 minit dan kita akan bersama dengan dua bintang sensasi kita. Kita akan terpung-terpung apa yang mereka akan lakukan dan korek-korek rahsia mereka. Ha, macam biasa, selebriti kita kena buat aktiviti-aktiviti yang kami sediakan. Nak tahu apa dan siapa? Jom kita bersama dengan Hafiz di lokasi. Okey, bersama-sama dengan saya hari ini. Ha, nama dia Johan. Tapi bukan Johan Raja Lawak. Jap, saya nak panggil dia. Main sini, Johan. Ha, ini dia. Johan Asyari. Ha, sini. Belum lagi. Kita belum main lagi, bro. Okay. Belum lagi. Ini dia, Johan Asyari. Ataupun orang panggil dia botak kalau dalam cerita Jovana lah, kan. Okey, aku nak tanya kau. Sebelum ni aku tahu kau dengar kau boleh bermain gitar, bermain piano. Betul? Kenapa kau memilih berlakon? Tak orang kata tak masuk reality TV menyanyi ke apa ke? Oh, sebab aku main gitar dengan piano ni, Fiz. Kan kawan-kawan, saya main gitar dengan piano ni sebab saya tak boleh pergi sampai ke tahap mainstream tu. Yeah. Sebab saya tak adalah bagus sangat. Saya main hanya sekadar untuk menggembirakan hati saya dan perasaan saya sendiri. Tapi kalau ajak pergi karaoke boleh ah? Boleh. Boleh. Confirm suara tak sengau. Sikitlah. Okey, nanti aku ada beberapa soalan lagi. Aku nak mencungkil lagi. Ha, orang kata kan. Okey. Dalam bidang lakonan kau dibarisi oleh orang kata dilevelkan sama dengan Sam, Q, Haida. Jadi macam mana? Apa perasaan kau? Ya ke? Ha. Betul. Itu hebat-hebat semua tu. Q, Haida, Sam. Fiz, aku gila memang aku respect dengan Sam, dengan Q, Haida. Diorang memang bagi aku sangat-sangat berbakat besar dan aku suka lakonan diorang. Humble ni, memang humble ni. Bagus lepas ni aku main golf. Kalau dia kalahkan aku, dia humble juga sebenarnya kan. Okey ni, soalan terakhir sebelum kita nak start lu main golf. Sebelum ni aku dengar kau belajar tahfiz di Indonesia. Kenapa kau tak teruskan? Kenapa menjadi pelakon? Tu dua bidang berbeza tu. Sebabnya, bagi aku, kenapa aku berlakon sedangkan aku belajar hafiz? Bagi aku, satu, rezeki itu di tangan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur rezeki lakonan ini juga adalah rezeki yang halal. Kedua, tak salah aku sebagai seorang hafiz untuk mengaplikasikan ilmu aku dalam bidang lakonan, kerana lakonan ini juga adalah salah satu cabang di mana dia memberi satu penyampaian yang boleh memberi impak kepada penonton-penonton semua. Kita ni nak teruskan nak main golf ni. Tapi apa kata anda berehat sebentar, kita jumpa selepas ini bersama dengan Johan Asyari. Yeah. Yo. Nama dia Bagi. Mesti korang tak tahu ke abang Johan ni suka main golf? El pun sebenarnya baru je tahu. Okey, jom kita beralih ke artis kedua kita bersama dengan Amar, seorang yang sangat manis dan sangat tinggi. Terima kasih Elvira di studio dan sekarang anda bersama dengan saya Amar Ashraf dan bersama dengan saya di sini adalah Tanuja Ananden. Hai. Hai Tanuja. Hai, apa khabar? Baik. Tanuja, jadi apa kita nak buat kat sini? Kita nak buat Fly Fitness. Fly Fitness. Hmm. Apa tu? Saksikan. Tapi sebelum kita buat aktiviti kita tanya Tanuja beberapa soalan dulu. Jadi saya nak tanya, apa perkembangan terbaru Tanuja? Perkembangan terbaru Tanuja sekarang sedang syuting buat travelogue show dengan TV3. So memang baru balik dari India, Jepun dan juga Sri Lanka. Lepas ni travelling lagi, next destination tempat terakhir, destination di Taiwan dan lepas tu akan pergi ke Europe. So memang schedule Tanuja pack sampai Disember. Sampai Disember? Yes, sampai Disember. Buat travelogue ni? Yes, buat travelogue. Yeah. Bestnya dia dapat berjalan macam-macam tempat. Yeah. Jadi, saya kenal Tanuja daripada rancangan MasterChef. Nak tanya, macam mana Tanuja boleh masuk MasterChef tu? Macam mana boleh masuk MasterChef? Okey. Satu hari Tanuja terima panggilan dari Astro and katanya they handpick individuals untuk join MasterChef. So Tanuja was like, MasterChef, Tanuja pun selalu tengok MasterChef on television. Dan Tanuja tengok, why not? Tanuja pun bukannya cinta memasak tapi suka memasak dan tahu memasak. So bila masuk dapur tu memang tahu masak. So memang Tanuja okeylah, cuba. Memang pandai masak sebelum masuk ke atau masa nak masuk tu baru belajar? Tak adalah, tak ada masa nak belajar, mana ada. Oh ya. Yeah. Betul. Yes, betul. Okey, penonton di rumah tengok kulit Tanuja. Cantik kan? Mesti ada rahsia dia.
So, saya nak tanya. Apa rahsia Tanuja menjaga kecantikan wajah dan badan ni? Okey. Memang susah sebagaimana yang anda semua tahu, memang berada dalam industri entertainment ni memang shoot, kena pergi banyak event. So memang penjagaan kulit tu memang susah kalau tak dijaga dengan betul. So memang Tanuja memang pentingkan diet yang seimbang. Memang tak pernah tidur dengan makeup. Jangan sesekali tidur dengan makeup anda. Dengar tu eh. Ha, lepas tu minum banyak air, 3 liter air sehari. Tanuja cuba minum. Tanuja memang kalau tak shoot on set tu memang Tanuja tak pakai makeup. Tanuja memang tak suka pakai makeup. Tak suka. Untuk menjaga kulit muka. Bukan untuk menjaga kulit muka saja, tapi memang tak suka makeup. Oh, memang makeup. Tanuja tak suka makeup. Tak suka bermakeup. Jadi kesihatan badan, tubuh badan pula macam mana? Tanuja buat yoga dari umur 15 tahun. Juga suka berlari. Kalau stres tu, nak workout tu, lari je. Pergi padang dekat rumah, lari. So, Tanuja memang atlet lah sebenarnya. Memang atlet di sekolah pun. Di sekolah pun? Di sekolah? Olahraga. Olahraga? Patutlah suka berlari. Betul tak sabar nak buat aktiviti fly fitness ni? Yes, tak sabar. Tapi sebelum tu, kita kembali ke Elkira di studio. Ha, hebat-hebat jugalah gabungan artis kita pada minggu ni. Kepada korang, saya nak ucapkan selamat maju jayalah nak habiskan 18 hole tu. Kepada Amang dan Tanuja, jangan pula patah-patah pinggang. Okey, kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lepas ni. Anda masih lagi bersama saya, Hafiz dan John Asyari. Apa kata kita start dulu dan nak tengok macam mana dia hebat ke tak? Jom kita tengok. Weh, macam mana boleh jauh lagi? Aku sini je. Itulah dia, ada rahsia dia. Johan punya bola kat depan tu, saya punya bola kat belakang tu. Tak tahu macam mana nak buat sebab hole tu kat bawah tu, agak-agak kalau termasuk dalam fairway lain ke apa ke, matilah saya. Saya kena buat balik kan. Okey, jom kita tengok. Itu dia keterjaan pemain-pemain amatur Hafiz dan Johan. Entah lubang keberapa, entahlah. Okey, sambil kita tunggu dorang habiskan, entahlah berjaya. Apa kata kita teropong dulu kegiatan Fly Fitness Amar dan juga Tanuja. Kembali bersama saya, Amar Ashraf dan Tanuja dalam Dynamic Duo. Jadi sebelum kita mulakan aktiviti kita, apa kata kita suruh Tanuja buat ni dulu? Saya dengar awak ni seorang penuntut ilmu undang-undang. Ya, nak kena. Jadi, macam mana dengan undang-undang? Apa dah jadi pada pengajian undang-undang tu? Okey, Tanuja dah habiskan undang-undang and sekarang Tanuja akan cuba do my bar, tapi maybe in the near future, bukan sekarang sebab sekarang full time in the entertainment scene dan akan tunggu untuk membuat bar, so Tanuja boleh practice di mahkamah. Oh, jadi lepas menang pertandingan Ratu Cantik Malaysia tu, apa perbezaan hidup Tanuja sekarang dengan dulu? Perbezaan ni memang ketara sebab
lepas lepas dapat title tu memang life 360 darjah change. Tukar macam tu je. Tukar macam tu je because sekarang Tanuja totally dalam entertainment scene. And memang schedule back, you know, memang tiap hari lari shoot, shows, events. So memang it's a total change. Tanuja also cuba berlakon sekarang. First episode for my acting debut was Lemang Sebatang in Astro. Oh. And next year ada banyak lagi offer. So Tanuja akan pertimbangkan dan cuba tengok. Ada offer filem tak? Ada. Ada? Ada. Dari? Tak boleh cakap sekarang. Tapi next year, concentrate. Sebab sekarang Tanuja tengah concentrate on my travel option dengan TV3. So memang is very sangat busy sekarang. Yeah. Dan saya dengar cerita pula Tanuja ada buat kerja amal ya. Kerja amal apa tu? Okey, Tanuja memang pencinta haiwan, animal activist dan ambassador. So memang untuk Tanuja kalau charity work tu memang dengan haiwan. So I love to work dengan animals. Jadi dengan haiwan maksudnya dengan badan-badan kebajikan yang badan-badan kebajikan seperti MIAR, PETA, Tanuja juga ambassador PETA di Malaysia, juga Malaysian National Animal Welfare Foundation di mana Tanuja juga seorang ambassador. Pernah dengar, I'm sure semua pernah dengar kucing terbiar, anjing jalanan, and all this different banyak kebanyakan NGO di Malaysia. Tanuja memang in working process progress with them untuk cuba push for animal welfare in Malaysia. Oh, itulah dia seorang ratu cantik yang berjiwa mulia, yang sukakan binatang dan tak selamatkan binatang. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, kita kembali ke studio bersama Elvira Loy. Ha, nampak macam senang kan nak lengkok-lengkokkan badan tu, tapi hakikatnya susah. Kepada anda di rumah, don't try this at home. Bahaya tau. Apa dia, Hafiz? Abang Johan kaki nangis? Memberi tumpuan kepada Hafiz untuk memukul bola dia. Aduh. Tapi sebelum tu sebenarnya aku nak tanya kau soalan. Sebelum aku habiskan ni kan, confirm masuk lepas ni. Dalam Giovanna, aku dengar kau macam menangis. Kenapa kau menangis dalam Giovanna tu? Oh, Hafiz. Bila aku mengingatkan kembali detik-detik waktu aku membawa watak botak tu, Hafiz. Aku menangis sebab feel tu lah, feel. Bagi aku tak rasa macam aku ni betul ke aku dah buat yang terbaik, betul ke aku dah buat yang terbaik waktu ketika itu. Sampai kan aku menangis di depan Syazwan Zulkifli yang memegang watak apek. Zahiril Azim tak menangis tapi mengeluh kan. Macam mana bawa, macam mana botak ni, macam mana nak bawa lagi yang lebih elok kan. So, itulah dia. Oh, aku ingat memang kau kaki menangis. Tak adalah. Sebab aku cuba untuk menjiwai watak botak tu dengan baik. Saya cuba, macam aku cuba nak buat yang terbaik sebenarnya dalam Giovanna hari tu. Okey, lepas Giovanna, kita ada cinta Alicia. Ha. Lain pula watak dia ni. Ha. Mat jiwang katanya. Tapi kaki marah juga Fasha Zanda kan. Jadi macam mana? Aku dengar dalam orang kata dalam production tu sendiri, kau menghadapi kesukaran untuk menghayati watak Mat Jiwang ni pula. And benda tu efek kepada production tu. Macam mana tu jawapannya? Jawapan dia memang betul. Botak dan Ariel, dua-dua ni adalah something. Kan? Okay. Adalah antagonis. Yang mana botak ni dia kesalahan dia memukul pelajar di sekolah sehingga mengakibatkan kecederaan. Tetapi beza antara dua ni, botak dan Ariel. Botak ni, dia ni hati dia kering je. Tapi Ariel ni, dia ada jiwang-jiwang sikit. Jadi misai sikit. Jadi dia misai dia, misai kontok dia dengan apa ala-ala kampung dia tu. Since kita dah nak habiskan kita punya dalam bangka ke hole tu, aku nak tanya kau. Selain daripada main golf, sukan-sukan lain lagi yang menjadi orang kata minat kepada kau? Wall climbing, rugby. Saya dulu pemain rugby bahagian fullback Negeri Melaka. Silat olahraga, swimming. Saya juga pernah mewakili sekolah dalam acara sukan renang. Tengoklah abang gendang ni, abang gendang. Tengok ni. Kecil abang yang mana? Cik.
lega, teacher Non. Nampaknya berjaya jugalah mereka habiskan aktiviti tu. Kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita akan kembali dengan soalan-soalan panas. Hello, kembali bersama El dalam Dynamic 2. Ha, nak tanya, apa yang panas sangat kat lokasi tu? Halo, kembali bersama saya dan juga Johan Asyari sebelah saya ni. Ha, kita ni dah penat sebenarnya ni. Tadi main golf kat belakang tu, bergaduh-gaduh kat belakang siapa menang, siapa kalah kan. Tapi sekarang ni, aku tak nak pergi buat masalah. Tapi kita tengah makan sebenarnya ni kan. Yeah. Orang kata makan-makan ringan-ringan lah kan. Tapi kau jangan tersedak pula. Sebab sekarang ni, segmen soalan panas. Okey, aku nak tanya kat kau ni. Soalan tentang Fasha Sanda. Bila first time kau jumpa Fasha Sanda? Depa kata hang gigil. Apa cerita? Tak adalah sebenarnya saya tak adalah menggigil sampai ketar-ketar ke tak. Cuma perasaan teruja tu memang ada. Kan? Pertama kali waktu saya jumpa Fasha Sanda, saya memang teruja. Sebab siapalah saya waktu tu dan dia di mana waktu tu? Kan? Dia seorang pelakon yang senior yang bagi saya mempunyai bakat yang besar. Saya akui, nervous tu memang ada. Cuma apabila kami berborak-borak nampak Fasha Sanda. Fasha Sanda seorang yang friendly dan seorang yang banyak membantu saya. So, chemistry tu automatik kuatlah. Oh. Okey, dan satu lagi soalan terakhir ni. Ni, orang kata tengok ni, abang masa. Ha, kuat ni. Bila masuk dalam berlakonnya ada dengar cerita pula tertumbuklah sampai bengkaklah, lebamlah apa salah satu daripada pelakon tu. Apa cerita ni? Adakah itu benda tu sengaja ke ataupun tak sengaja pula? Saya akui sebagai pelakon baru dan apatah lagi waktu drama itu dijalankan, scene-scene saya kebanyakannya melibatkan scene-scene pergaduhan. Kan, memerlukan saya sebagai pelakon yang perlu bertumbuh ataupun melakukan aksi-aksi yang agak lasak. Kan, dan saya akui dalam beratus scene saya dalam Giovanna itu adalah satu dua scene yang dengan tak sengajanya saya terkena. Apapun saya dah serta-merta minta maaf kepada kawan saya sendiri, kawan baik saya itu. Kerana saya memang tak sengaja dan dia pun faham bahawa benda tu memang lasak, aksi yang lasak ni sering kali terjadi. Jap, tadi saya punya telefon ni berbunyi-bunyi-bunyi sebab ada fan mail. Ha, fan daripada Johan Asyari kan. Memang hebat daripada Facebook ni. Okay. Yang pertama daripada Shasha Shahir, kata dia dah jatuh hati dengan lakonan Johan ni. Kat luar Johan, lorat ke tidur? Soal lorat tu, kalau poyo sikit tu biasalah. Poyo sikit tu biasalah? Bukan poyo lebih-lebih? Poyo lebih-lebih tak eloklah. Maksud saya tu humor of sense. Sense of humor. Ha, tu biasalah kan. Mesti ada, saya akui saya ada. Tapi tak adalah sampai lorat. Ikut tempat pun kalau nak lorat. Dengan adik-adik boleh. Bagus. Humble ni, humble insya Allah, ni. InsyaAllah. Sekarang ni sebenarnya kita nak habiskan makanan ni. Kita nak undur diri dah. Okey? Okay. Kita berundur diri dengan gaya hip-hop kita. Yo, jumpa kita lagi minggu depan. See you. Alamak, Abang Johan gigi depan perempuan rupanya. Hah? Tanuja pula menyertai Miss Malaysia dua kali sebab nak menang? Kembali bersama saya dan Tanuja dalam Dynamic 2. Tanuja, macam mana tadi? Best! Memang pertama kali Tanuja cuba fly yoga dan memang tak sangka I would love it so much. Jadi nak datang lagi? Nak, dah ambil kad Miss Rekosu. Jadi kalau sesiapa yang nak cuba flying fitness tu boleh datang ke Dreams Dance Studio di Subang. Yes. Aha. Kita orang sebenarnya tengah tunggu makanan, tapi makanan tak sampai lagi. Jadi apakah kita pergi ke segmen soalan panas? Soalan panas. Tanuja dah sedia? Sudah. Okey, saya nak tanya soalan panas yang pertama. Kenapa Tanuja masuk Miss World dua kali? Panas apa tu? Dah lama, cerita lama. Yelah, dua kali. Because pertama kali Tanuja masuk, Tanuja made it to the top 5.
And lepas tu Tanuja digalakkan untuk masuk lagi untuk cuba. And sebenarnya Tanuja tak nak masuk. But then Tanuja fikir semua orang like, Tanuja you should try one more time. And Tanuja thought to myself, mungkin pertama kali tu masuk sebabkan competition. Jadi kita masuk, kita memang siapa tak nak menang kalau masuk competition kan. So memang stress competition tu Tanuja rasa Tanuja tak give my best. So Tanuja thought, cuba masuk kali kedua, relax, just give your best and tengok di mana tiba-tiba menang. Dan dengar cerita masa Miss World tu, Tanuja ditanyakan soalan tentang skandal. So apa cerita dia? Okay, Tanuja masa menang tu ditanya soalan, jika anda memenangi mahkota tu, macam mana kalau ada skandal? Macam mana akan di, how will you handle the scandal? So Tanuja answered, Tanuja cakap, kalau Tanuja menang, there will be no scandal because Tanuja tahu diri Tanuja sendiri and Tanuja memang from a young age have been head on my shoulders, selalu jaga diri sendiri and memang takkan ada scandal pasal Tanuja lah. So Tanuja cakap macam tu and sampai hari ni memang tak cut, thank God, memang tak ada apa-apa. Betul ke Tanuja tak ada skandal? Tak ada. Boleh cari, dig as hard as you can, takkan dapat. Betul ke? Betul. Kalau Google apa semua tak keluar apa-apa? Tak ada apa-apa. Cubalah. Nanti kejap lagi saya cuba. Okey, boleh. Jadi untuk itu, kita pergi ke segmen soalan peminat kita. Okey. Jadi peminat kita orang dari Facebook kita orang di Kaca TV, Ayu Hanis ada tanyakan, apa perkara yang paling gila pernah Tanuja buat? Dari Tanuja kecil lagi, Tanuja suka makan tanah lepas hujan. So, maybe itu perkara paling gila. Juga dari umur 10 tahun sebab Tanuja memang pencinta haiwan. So, pukul 2-3 pagi tu Tanuja memang selalu panjat keluar pagar rumah and masuk longkang selamatkan kucing-kucing, anak-anak kucing, anak-anak anjing. So, kecil tu kena memang kena dimarahi banyak oleh ayah dengan ibu buat perkara-perkara macam tu. And lately, mungkin perkara paling gila Tanuja pernah buat ialah memasuki lombong batu permata sedalam 40 kaki di Sri Lanka. Oh, jadi Tanuja ni memang seorang yang berani lah ya? Suka cuba benda-benda baru. Terima kasih Tanuja sebab sudi bersama kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Kita buat prayoga. Yes, memang fun. Memang fun. Dan saya memang sukalah Tanuja memang sangat-sangat happening dan sangat-sangat bagi kerjasama. Terima kasih. Dan minta maaflah sebab kalau kita tanya soalan-soalan panas yang... Tak ada, no problem. Tu bukan panas, bahan pun. Tak ada yang panas lagi ke? Tak ada. Cubalah korek. So, kita pergi ke Elvira di studio. Bye. Bye. Puyo gila lah Miss World kita ni. Nampak je ayah you manis kan? Tapi sebenarnya lasak dan ganas. Okeylah, family pun dah terjawab kan? Yang tengah pegang smartphone tu, kliklah ikon Facebook. Lepas tu like fanpage kita orang di Culture TV. Yang tengah tweet-tweet tu, tweetlah kita orang. I love Dynamic 2. Jangan lupa follow tau. Jumpa minggu depan. Bye.